Joko Widodo meminta jajarannya untuk fokus dalam meningkatkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Hal ini terkait dengan keresahan masyarakat akan meningkatnya kasus COVID-19 dan masih banyaknya warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID. Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak. Dan kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7% dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8% dari kematian global. Saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita.